Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Hazrat Usman bin Zaid bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang akan dibawa dan dicampakkan ke dalam neraka sehingga tali perutnya akan berhamburan dan akan berputar-putar di sekeliling tali perutnya seperti keledai menarik mengisap, yakni seperti mana binatang berpusing-pusing di sekeliling pengisar untuk memutarkan pengisar itu. Penghuni-penghuni neraka akan berkumpul di sekenap arah dan akan bertanya kepadanya, wahai Fulan, apa yang terjadi kepadamu? Bukankah kau dahulunya selalu menyuruh akan kebaikan dan melarang dari perkara-perkara jahat? Dia akan menjawab, aku selalu menyuruh kamu berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Dan aku melarang kamu daripada perkara jahat, tapi aku selalu mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra aku telah lalu berhampiran satu golongan yang bibir-bibir mereka dipotong dengan sepilah kuping dari api neraka. Aku telah bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka itu? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah juru nasihat yang selalu menyuruh orang lain berbuat baik dan melupakan diri sendiri, yakni dia sendiri tidak beramal. Padahal mereka membaca kitab Allah, tidakkah mereka paham? Hadis riwayat Muslim Ahmad. Bacalah keluar di jalan Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والنصر أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Firman Allah, dan orang-orang yang telah beriman, yang telah meninggalkan rumahnya, telah berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang telah memberi tempat tinggal kepada mereka-mereka yang berhijrah itu, dan yang telah menolong mereka, mereka-mereka yang telah menyempurnakan hak keimanan bagi mereka keampunan dan anugerah yang mulia. Al-Anfal ayat 74. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ مَعْلُومٌ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Firman Allah, orang-orang yang telah beriman, yang telah meninggalkan rumah-rumah mereka dan telah berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, di sisi Allah bagi mereka derajat yang tinggi. Merekalah orang-orang yang berjaya sepenuhnya. Tuhan mereka mengabarkan berita gembira kepada mereka tentang rahmat dan keridhaannya dan tentang taman-taman surga di mana mereka akan mendapat kenikmatan yang kekal. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah balasan yang sangat besar. At-Taubah ayat 20. Insyaallah apa yang sudah kita amalkan di pelajaran insyaallah. Allah.